Hadirin, dan gue makin cerita. Bon, keng ini ka tutur tinular. Cerita kopeng ka kopeng, lesan ka lesan. Ada ke tapak. Cak tik gunung bayjuri, tak ada ni ka. Keng bitan gue makin cerita aja ni ka sampian. Setuju? Setuju? Makin tak setuju apa guna cerita guna? Wahahaha. Ya pun pah kapi pan ngocak tak setuju, ngocak tak setuju, pah hitorok kapi ya tak ada mah, ada pidato lah. Pon, dimin e bengkalan kak, bede situng orang saya terkenal, nyamana ke lesap. Pon, terus terus ke lesap wih. Wah, kita nyanyi. Sapan di bini juga. Kita mulai kada, kita mulai kada kan. Nah, obuk kalian pun, anjak, siapa orang pak pun warna laka. Puntan, anjak-anjak ada kengkau ada. Puntan, puntan, engki anya-anya gula deki anya-anya. Anya-anya gula. Tak lakong pak pun engki siapa orang. Yang kurang jenar yang biasa bi gula engki. Anjak mungkin kalian pun bebas dari mahu. Nyanyi bu, kalau memang betul kamu cinta saya. Yes. Mari, haram jauh bini-bini nebuk kelebun gula tak anu tu kan? Hebulan, kata kau bila kelebun dek. Oh mayu ngan lagi gitar apa? Mayu duet keluar mayu. Jangankan diriku, semut pun tak mau bila terlalu. Ada salah lagu kek lesap buk ajoket kek lesap abuk mabuken dalam kebedaan mabuk datang ratu bengkalan hadirin jadi kek lesap lah mabuk tak bisa aberang datang ratu bengkalan ben basukan nak ocol cong apakah kisah yang perlu setia nyangku pasraungku karo keng sumenep mekasen sampang keng pun bengkalan tak bisa. Akhir ke lesap ni kebah mengeluar kodik cerancang saya bisa mengangkat tibi ni kalau ben izin Allah kodik cerancang ni kesini bun temur mengangkat tibi orang yang cukup dengan neng toh dia mengangkat tibi dapat kebengkalan kodik cerancang ni kata mengangkat hadirin anapa ring tuan saya ya aduh bibu akhir ke lesap ni kah dalam kemudian ketika itu pah epekot pah epedeng beri saya ngocak lagi ke lesap ni kah mati beri saya ngocak lagi ke lesap ni kah elang tak mati malah beri saya ngocak sampai makin pakun tak mati ke lesap ni. Keng mentir mati atau kok yang mbak mulai negedi kok kakek saja di tengkok gila yang jajah benjang komik kebulan anyanyi dangdut bi kakek jang bikok jokeng suruh bini nekele bunna kok oh ya lo papa munda ya gua ada kebi kele sabula Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم الآية. وقال أيضا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صدق الله العظيم. علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء para alim, para ulama, para masyayikh, ajunan semulja Hadrat Syekh Hadrat Al-Mukarram Kiai Muhammad Idris, ajunan Kiai Sahri, ajunan Kiai Haji Ma'ruf, Kiai Haryanto, Kiai Abdul Syukur, Kiai Hifzur Rahman, Kiai Haji Muhammad Artik, Kiai Lutfi, tersedia para kiai, para guru-guru ngaji, pengasuh pondok pesantren sehadir tanpa terkecuali, tak kalib ajunan Kiai Mahbubi, Kiai Naufal Rizki selaku pengundang, tor ajunan Kiai Syarwan Hamid selaku ketua panitia, terjukan tak kalib ajunan semulja Abah Haji Abdul Qadir selaku pemangku tisah beserta seluruh jajaran aparatur tisah baik di tingkat carek atau di jajaran apel yang hadir tanpa terkecuali, dan seluruh hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat takmir Masjid Nurul Huda, remaja Masjid Nurul Huda, dan seluruh jamaah sehadir tanpa terkecuali. Ngereng kau leben ajunan amuci ben asyukur da Allah. Ika sempatan samangken kau leben ajunan sareng Allah etakdir alengki apolong dalam kabedaan sehat, dalam kabedaan ala kutoat. Semoga kau leben ajunan sesaat mangken merayakan tahun baru Islam. Sareng Allah umur kau leben ajunan epada pada ka tahun sepekal datang. Amin. Setuju sehadir samu keelanceng umur sebarokah. Ben tahun datang bisa hadir pole dekat dinto, bisa araya aki pole, sehingga ketika kau leben ajunan ajak raja aki perkara seberkaitan kalaben Islam, insyaallah kau leben ajunan masuk dekat tebuna Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Munki bedo oreng sesi ara Islam gak dinto edeng papadeng tahun baru era jain beda acara isabe e masjid padahal biaya naraja mikki kelum eja raja aki kelum edeng papadeng ketimangkin gak dinto cepon Allah nika nunjuk aki keng atena sampian nika ki tako de guste. La orang mun andik predikat takwa maka ijamin sareng Allah innalil muttaqina mafaza. Budian ketika epapolong e mahsyar sadaja manusia celaka seselamat kak dinto orang-orang setako de ajunan Allah. Semua ke masuk kau leben ajunan. Amin. Allahumma. Masalah je pun gelak de bu nampak gelebun sehadir tak pada bun selambok ki biasa kak. Malah gula toman pengajian ni kak ada orang yang tar sekali. Okey bu, kula masuk ke rumah ada orang sekali, lebih kula tanya ki, mau ada orang sekali, kelero kiai pengajian lagi leku, eh kuak. Jadi saya paling sakonik benih mangkin toman sebelum matan kula salajat wal, dia ada orang sekali. Mangkin dia anak pemik tak banyak orang, karena saya ingin memaki sapi datu benih Khalil Yasin, Khalilur Rahman. Jadi orang seantara ki bak mang-mang, siapa Khalilur Rahman je, jadi orang. Kon, jadi dok-dok bi ketua panitia nak gula. Bapak ibu hadirin, punten kak.
Dalam kelakuan bagus ni kebanyak selamat, sakoni selamat. Jadi tak usah kini ateh. Mungkin hadir banyak tak banyak ni kalau pun tak mengurangi dak keganjaran pakun tetilan jalan selamat. Amin. Malamun dengan hadis, saya jamin untung ni kesidit. Maka ada santri nak kanjeng Nabi ni kata tak banyak. Kanjeng Nabi ni ke adik santri. Saya santri kat dinton dengan neng Masjid Nabawi. Saya kenal kelaban Ahlus Sofwa. Kak dinto tak korang sekitar pitung polo hadirin. Tak korang tak lebih sekitar pitung polo. Jadi kanjeng Nabi ni kesantrena cuma sekitar ni kening pitung polo ni. Jadi mon kelakuan bagus ni kak tak banyak. Ni kalau kar keng biasa nak sidik ni kesini ibu barokah. Sidik ni kesini tidak jalan selamat. Amin. Kanjeng Nabi pada bus ni kak. Bada al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam ni kai mulai ni benian aneh. Lambat ketika Islam ia bertabar sakoni orang titik sebar jaja. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Nanti di akhir zaman Islam ni kebekal abali aneh pole. Tetapi rami. Pajen sakoni korang titik. Apa ni boleh? Kini boleh, jadi boleh, sakoni boleh. Kanjeng Nabi berhadap busa nikah. Fatuba lil ghuraba. Untung orang sini beniannya. Untung orang seaneh. Sahabat pahmatur. Mal ghuraba ya Rasulullah. Mun seuntung orang ghuraba nikah. Orang seaneh, sini beniannya. Ma huwa ghuraba. Ma hiya ghuraba. Napa seanya mai ghuraba nikah. Kanjeng Nabi pah jawab nasun qalilun salihuna baina nasin katsir may yabghiduhum fil khuluqi akthar mimma yuhibbuhum. Orang seuntung ya orang si ghuraba, sera ghuraba. Perhatikan nasun qalilun manusia titi sesagoni lo banyak kan sagoni nasun qalilun salihuna baina nasin katsir. Bada orang titik ni kapakun bagus padahal odik yang tarana orang banyak. Selain tak entar, entar ke TV. Amin kota. Cengeng. Nasun qalilun manusia yang sedikit salihuna sepakun bagus baina nasin katsir yang tarana orang banyak. Banyak asli nak pina. Tapi si entar ning didik, si didik ni keselamat kan? Amin. Ya tak usah bahas akhirat. Makin baik antara si entar dan si tak entar untungan sampian. Oleh berkat kan? Engki. Oleh berkat. Malah ni kak makin pah berkat lebih na banyak. Ni kak panitia lebih mikir. Hari pula dekik bagian si entar si abis ni kan dua-dua. Boy mak dia. Kan lebih mikir sini kak panitia. Karena berkat lebih ni kan. Jadi mikir ibadah mah berkat dia sabar baru. Hari pula ada kik sentar berikan dua-dua. Mun pas sampai impian oleh kan dua-dua makin kak. Insya Allah tahun datang bimpan itu aki. Mentir ada yang terasa kali dia. Mak lemah oleh nak oleh mak lemak dia ya. Mun pas sampai oleh lemak kan cukup sampai sopun ada kuk saya kakakan lagi. Jadi pun tan pengajian ni kak. Banyak selamat untung pecerak titik justru sedikit saya berdata di lain kepada untung bi Gusti Kanjeng Nabi. Apa napa hadirin abu pada sengkang aceri huk ngki kan bi lebih nek kan ni abu dapur ni ruwet benih keng tak ruwet banyak kesibukan banyak pikiran ki sempat hadir kak kantor insyaallah sampean keng ebele bi Allah ibadati orang selamat menteri bi Allah ibadati orang sebecerah ben mantar sedaja sehadir ibu tati esenang suarga. Amin. Allahumma salli ala Muhammad. Makin sepertama peringatan tahun baru Islam. Anapa tahun baru ni kok diperingati hadirin? Iman gak diman diperingati. Ibu aki acara. Ibu raja aki. Sepertama tahun baru Islam gak dinto diadakan sebagai bentuk mempertahankan pemahaman dan syiar Islam makle potra-potra kauleben ajunan paham generasi selanjutnya ngerti bahwa kauleben ajunan andi tahun anyar seanyama hijriah. Ah ndak nama tak lejar jarongku berkat. Aduh tangkan cantar eh.
Allahumma salli ala Muhammad. Oke, boleh saya tak ambil dulu? Mari, mari. Bon. Sampian saya tanya ingin tulis da'er buang bedana. Pongki boleh setok ke sampian. Nah, pemulian dekik ke bala kematan di dia. Ya, cek dekik ngatanya boleh icuruin kan lagi pemulian. Pon, kuda dibekakkan tolak da'er sampian. Allahumma salli ala Muhammad. Apa-apa mik perlu ibadah haji sepertama hadirin. Potra kula ben sampean mak le ngerti bahwa kula ben anjunan orang Islam kak dinto andi tahun baru yang namanya Hijriah. Karena mungkin nak anak ni kak Januari dirayakan ngerti jak tahun baru, Valentine Day dirayakan. Tapi ketika tanya aki tanggal berapakah Nabi Muhammad dilahirkan? Pai jawab 12 Agustus. Berarti 4 hari 5 hari sebelum Indonesia merdeka berarti. Ada sebuah ketidaksinambungan antara ilmu pengetahuan agama dengan ilmu pengetahuan modern. Kalau ben dipraktikkan beda acara ketimangkin sepertama. Sponsor. Potra kula benajunan bekal ngerti bahwa beda tahun anyar mulai ibadah aki acara ngak ni kata usah beda aki kak langsung masuk tibi ngerti tibi oning tibi ini kesempatan pertama. Se nomor dua, tahun baru Islam eraja aki ekalakuen kus bagus sebagai bentuk tafa'ulan. Napa tafa'ulan ni kak? Tafa'ulan gak dintok ngarep ngalena kebagusan otabe ngarep ratana kebagusan. Hadirin, ada satu ulama namanya As-Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki. Sayyid Muhammad nikah setiap masuk ke tanggal situng bulan Muharram kak dintoh ada susu pote. Keluargana iparingin susu pote, santrena iparingin susu pote sambil doa Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Apa napa mi paringin susu pote? Cepun Sayyid Muhammad tafa'ulan. Orang setangkel situng ada susu pote selama setahun bi Allah maka bekal epa berse atena. Jamin tak nginum sampean di bari. Tahun datang gi. Kengai kengai. Dadi tahun datang malam tanggal situng bulan Muharram sampean nyari susu pote ni kada sampean tibi, keluarga na paringin tafa'ulan. Cepun Sayyid Muhammad Ibn Alawi orang sing nginum susu pote kak dinto tepak malam tanggal situng Muharram pota besiang tanggal situng Muharram selama setahun sampean di Allah bekal epa berseate nah epa bagus lakona menter bisa ngamalaki Allahumma. Nomor dua, orang sing ada susu pote tanggal situng Muharram selama setahun bi Allah bekal ejegah epah de'er seman nyaman meloloh. Nikah saya kocak tafa'ulan kak. Makanan yang kitab ni kerja buaki. Ma asyrokot bidayatuhu asyrokot nihayatuhu. Munda ada yang perkara ni kala saya, kebudi bekal saya. Mundi ada le semangat, kebudi rojan semangat. Bu. Keng mundi ada rotak semangat, maka saya paksa aki. Wah ha 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 ikoh. Leh. Bu bahaya. Ada banyak alumni Al-Zaitun ngarari kak. Muharram ni kalau mun dia ada semangat ibadah, kabudi jangan semangat hadirin. Karena gak dintot mangkene ka tahun anyar. Mangkana ukuran cepon ulama kabudi napa cang de adeng. Mun dia ada di kala sae, kabudi bekal sae. Sampean mangkene kan hadir kepi, semangat entar meskipun sebagian mungkin bade serepot nggih. Tapi sampean pakun isemadaki. Insyaallah sampean ijaga mun di ada kati mangken disambut tahun baru Islam kala ben sae insyaallah kebudi bekal gempang alo ko taat bekal gempang alo ibadah sareng Allah epa seneng alo ko kebagusan kebagusan teti lancelan selamat manter sagak dinto badana amin Allahumma teti neka ukuran makana perlu eraya aki perlu elako kebagusan karena mun tep
4 tahun baru nikah, epa fokus 11 bulan kali Nabi Allah bekal ejaga epa fokus lakar cepon ulama ma asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu mun diada nikah ampun mulja mun diada ampun saya maka kebu di sampai mari insyaallah bekal saya mentir tepak ka debuan ka dinto amin Allahumma mala bedi situng kitab ka nya mana kitab nikah i'anatut talibin etoles saran as-sayyid Abu Bakar Sato. Sayyid Abu Bakar Sato kak dinto hadirin nulis in dalam kitab i'anatut talibin etang kel sapolo Muharram kak dinto beda kalakuan sesunat e kalakobi kaula anjunan tanggal sapolo beri hari Jumat beri bu mungkin kan are Sato beri Jumat Jumat saya adaan bi gule kebele kalaku tahun datang bi sapo sura ujang setia minta ujang ki kemisnya adaan rokok. Nikah bedah 12 kelakuan. Semun ikhlakoh dampak agni kesatauan bi Allah bukan ijaga. Kengai tahun datang kelakoh. Se pertama orang semandi tepak tanggal 10 Muharram karena Muharram nikah bulan situng tahun anyar maka selama setahun bi Allah orang semandi tanggal 10 Muharram tak ke sake. Amin. Orang semandi tanggal 10 lo ke sake kak boros 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 romoroi temu mateh dia. Bemak gila muni boleh sana. Beungguan deh bu. Leh beres mati, sakit mati. Ku tak mau beres bu. Tak merepot ke keluarga. Nah, leh siap. Justru pan sakit selalu abejeng kak. Leh siap dek rumah. Orang je mun sakit selalu abejeng, mun beres si abejeng. Okey kan? Ya keng tengate gula ban sambian tengate. Makilah tak keng marke mandi Muharram ni kebanyak ring mati mendadak. Ete mura compo ka oleh kan mungkin sekitar 15 hari na 20 hari ngare ngare ka mundeng ibu kone mik pola tak nyaman beden ngare kedua sing ngare mare ngare ya acek di situ ngah mayu mole pah ngocak ni ka kalala mole kade engko ki aku rokok nak polang tak lum dateng bi keluarga ni sosol mate tengah alas ka arokoan mangkane saya ngak gula mesenak ka kerta genan ni ka mun mare ngare sing ngak cak rokok sampean ka. Ong mate rumah kak. Ten ong huan tikel mun arokok sebelum mengarik lah pebanyak iki mari ngarik neng neng gelu. Tokok beda ben sik jompo. Ni mentir ki belanjang umur. Amin Allahumma. Tadi apa napa mesti gak ditok karena makin ke tahun anyar sehingga saya kelaku tahun makin cabut ulama berdampak 11 tahun ke depan. Sampai Sayyid Abu Bakar satu ada bu mun mandi tepat tanggal 10 Muharram selama setahun bi Allah ijaga tak kira sakit mun ngangkui celak iktihal acelaan tanggal 10 Muharram setahun sampai ke tahun datang bi Allah ijaga tak kira songkan tengan pasir orang tanggal 10 Muharram kak dinto atau si alal iyan macam berkeluarga selama setahun kak dinto bi Allah ibu gempang rizkinah malah ni kebeda hadisnya kanjing Nabi ada busa nikah man wassa'a ahlahu yawma asura wassa'allahu alaihi sa'iro sanati pasera orang si macam berdek ke keluarga nak tanggal 10 Muharram selama setahun bi Allah bakal iba jember maka ada tanggal 10 Muharram ni kebi ulama reng laki mun andi PC bini nak iba kon beri PC lebih dari biasa sampian mun abri PC ke bini na tanggal 10 Muharram selama setahun sampian bi Allah rizki na ipa gempang kor alako mi aku lemun tak alako kak ina kin ngubu tuyul baganeng kikan alako deh mun bi Allah ipa melarat buk maki alako tak lum hasil bener. Mun bi Allah e pemelarat maka alaku penting cengak tak kira lele. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Mun Allah beri tak ada si bisa alang-alang. Mun Allah salang-alang tak ada si bisa beri. Mun abri pesai ke bini na tanggal 10 Muharram bulan mangkin ni setahun e pegempang. Kuna sering ngabala setiap acara maka rizki ni kebenlah kode hubungan nak. Maka dia cakap Allah al-kasbu minka wal haslu minni kaki saya lakuk hasil lah bacangku sini kejang Allah banyak orang lakukan nasara pesena didi banyak beda orang lakukan demang pesena banyak bener
Lakona badah, pesena tak badah. Ema barat jual bakso, bisa beli sepeda. Ema timur jual bakso, sepeda nang kin jual. Milo badah. Rizki nasenok badah. Mangkana, montangkir sebelum Muharram, abri obeng karajina, macam pergabini nak kalaben obeng selama setahun sambian. Ya, toleh gelu mayu. Baitina aki. Saya beri obeng karajina tanggal 10 Muharram. Selama setahun gula ben ajunan bi Allah ipa kempang rizki. Menter bisa ngelako, mangkin deng lelebet tahun dateng kengak iki. Sambian buk, montro ipa cember selama setahun. Cepun ulama tanggal 10 Muharram. Cek sampai masake atina selake tanggal 10 Muharram re. Makanya gula di beringkan 10 Muharram hari Jumat kan. Kula mulai tanggal petok, tanggal beluk, tanggal sangat. Kula maingat kau ring. Sengak buk. Jumat datang, sengak jek meredeng kalah kena. Sengak jek kikir. Pada sampian becik, cara medjek aja. Pada kengkek pekelah, kikir satu. Kula ribering, paingat seneka. Jadi tahan Jumat ada juga aja. Mun perlu sampian saat ini, kalah bahagia gelap, dok buk. Tegepok ben selaki idang langkar. Hehehe, daya. Ntar kejeding tegepok boleh. Hehehe, daya. Masuk belum kamar beda lagi nak boleh. He dah iya. Insyaallah lemah lemah pekot sampean. Anapa mik sini kah? Ukuran hadirin. Muharram ni ke ukuran selama setahun. Makanya makin sampean entar abu hadirin. Entar sampean makin ni kah? Benik yang ketepaan kah? Mun benik yang epilih Allah tak kira bisa entar makin. Makanya untung sampean seentarnya. Umpama saya lain tidak sempat ngi mungkin sibuk tak napa manter bi Allah ipi bisa datang tahun datang tangi sampian senter untung apa napa karena kala ben semangat ya wel tahun ibadah ketimangken kadinto insyaallah bekal tafaulan selama setahun sampian di Allah bekal ipa kempang ala ko taat bekal ipa kempang ala ko bejra bekal ipa kempang ala ko dan jilan selamat da ajunan Allah subhanahu wa taala manter saka dinto badana amin Allahumma pon jelas jelas ki. Mangkana tahun baru Islam nikah tore kula ben ajunan kalako ibadah makle selama setahun kau leben ajunan bi Allah e betet orang segempang ala ko taat ben ala ko ibadah alhamdulillah ajunan termasuk orang se epele bi Allah entar padahal se hadir nikah je pun gelem agle ibun kasa bede tor kadang se cewen de pak se semani ling celing tak ketela nggih kan mak bisa epele bi Allah sampean e betet orang selamat amin amin pon tahun baru kalle ke sebabkan haul mayu pah mulai lok mulia ambe korang mayu on korang mayu ka mantofi ana iya kalle kita bahas bu ini kan Muharram mari bahas setengah jam lah pas bahas Muharram setengah jam napa haul setengah jam kan cukup sejam minta berapa jam sampe berapa ducem cak ngucang penceramah ngucang desel mundu cembu ngonoreng matai bagi ambu sekali yang kuang kui sonar gue lagi cak gue dengan kui laang pon makin haul berbicara haul haul nikah adu'a aki hadirin doa nikah beda tua na anak karing tua beda tua na orang tua ke anak gitu. Ketika sareng ulama diteliti, ternyata antara doa anak kareng tua, bentuan orang tua ke anak, kak dintoh kalimat hadis tak pada. Teti redaksi hadis yang menerangkan doa anak kareng tua. Bentua naring tua ke anak kak dito tak apa tak pada napas tak pada sini kak ketika Nabi Muhammad abahas masalah tua nah anak karing tua contoh yang situng hadis kaji Nabi jebu sini kak idha matabnu adam ingkoto amaluhu illa min thalathin sodakotin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu mun manus samate sadaja amal la pekek kecuali bada telok selok pekek
sepertama sodakotin jariah. Cepon ulama ahli hadis al-waqfu waqaf ngak masjid ni. Otabe senyumpeng ke masjid, nyumpeng karpet, nyumpeng semin, nyumpeng keramik, nyumpeng kaca, nyumpeng lakoh. Masjid yang kui ibadah, masjid yang kui jumat, kejar agili kasih nyumpeng. Si nomor dua, au ilmin yuntafa'u bihi otabe ilmu semanfaat. Kiai mulang, guru mulang, guru wafat. Maka dari santri seh ngamalaki ilmu akili kencer naga kiai meskipun tak ikhosos napa napa boleh ikhosos. Se nomor telo awaladin solihin yad'u lahu otabe nak poto soleh, nak poto soleh nikah yad'u lahu. Nikah jepun ulama ahli hadis ngangkui lahu, mik ngangkui lahu karena huruf ngecir alam ben ala nikah maknana tak pada. Mun alam nika mempunyai faedah manfaat. Artinya cepon ulama ahli hadis tua na anak nika semanti kareng tua. Mun anak nika atua bagus, mun anak atua cuba kareng tua tua na tak kira depa. Keng mun anak atua bagus kareng tua tua Nabi Allah langsung diterima. Jelas? Sabalika ketika abahas tua naring tua ke anak huruf merintah ngecir dengan kui anak. Buktena Kanjeng Nabi adabu doa ul walidi ala waladihi ka doa in nabi ala ummatihi benili ummatihi tapi ala ummatihi ala nika cepon ahlina hu andi faida melarat otabe musakko otabe tak sae tua naring tua ka anak pada bentuan nabi ala ummatihi melarat atas umat de artena mun anak kareng tua semanti mun atua aki bagus keng mun reng tua ka anak semanti mun reng tua ni ka atua aki cuba. Jelas mangkana tengati huk sampian make pegeledek de mobil lebih ka potran sampian sing ajak sampai keluar kalimat cuba napa napa oleh sampian keng adua tak adua keng ngoca kake cong pacek menredeti apa sing ajak celaka tengati. Albala muakkalun bil mantik banyak anak ni kecoba gara-gara ring tua ngucak tak sadar oleh pekel jak sampian manusia keng make pekel cukup yate jak sampai keluar kalesan karena mun perkara cuba keluar kalesan tomi pekaputran sampian tak pada bentua bagus nabi ben rasul ni andi dua mantik ke umat tak keng siman timun atua cuba nabi Nuh kak dintok ngajak umat de masuk Islam belung atos tahun kak dinto oleh orang yang belum bolong oleh orang yang belum bolong mar berarti kan 10 tahun oleh situ mun tempat kareng kan tumah ngajek 10 tahun oleh situ yalah ambu betati nabi namun bako boy 10 tahun oleh orang situ oh. Ya Allah cek dengan mangken wantai terus lagi na bahaya nanti kau ilapur lagi ke polisi. Pun jelas jelas. Tetapi akhirnya Nabi Nuh adua pakun enggak tak tambah. Nabi Nuh adua malik umat tenorok pakun tak tambah. Akhirnya Nabi Nuh bahyoba tuana. Saya tu aki anyon selamat ke Allah roh bahyoba. Ya Allah, kalau tak kirim selamat umat kau lelah bah pacalak ke boy. Beri banjir mari langsung ngeruak ke boy kapal enggak. Tetapi pun adua bagus beda proses sah. Keng mun adua cuba langsung esem badan ni. Ni ketua nak nabi dek ke umat dek. Pada bentua nak ring sepo dek kanak potok. Ring tua mun adua bagus ke anak. Mun teroman dia. Kutu beda gandeng enak. Teku bi sampian. Mun beda nak kanak sukses. Mun beda nak kanak hebat. Teku ring tua nak. Selain ahli adua pasti ada istimewaan. Mungkin ahli apa sah. Mungkin ahli jaga mandem. Mungkin ahli sodako. Jadi tua bagus ring tua ke anak ni kasih mantia nangkin berdegan dengan nak imma ahli dikir imma ring tua ahli ngaji Quran imma ring tua ahli jaga malam imma ring tua lembek baru tua bagus ke anak ni ke manti kengun atua cuba sampian tak usah gandengin langsung diterima bi Allah. Paham-paham buk? Paham gak? Mantir selamat tahki mantir selamat tak? Jadi mun di anak ring tua bagus sedepa mun cuba tak kira depa hadirin dan gula makin ada cerita pon keng ni ka tutur tinular cerita kopeng ka kopeng lesan ka lesan ada ke tapa cak ti gunung bejuri tak ada ni ka
Kimbitan gula makin ecer tak ajine ke sampean. Setuju? Setuju? Maka tak setuju pengguna cerita gula. Wahahaha. Ya pun pah kepi pan ngocak tak setuju, ngocak tak setuju pah hitorok kepi ya tak ada mah hari pidato. Pon. Dimin e Bengkalan kak. Bedes tung oreng saya terkenal. Nyamanah ke lesap. Uning ke lesap? Bila temu? Uning aku, uning aku bu. Cak aku lesi di Bengkalan lo tegepok bisa ring Mekasin bisa uning ke lesap. Kek lesap nikah putranah Raja Sosro Diningrat Bengkalan. Keraton atau Raja Sosro Diningrat nikah andik raji se nomor 2 orang Pocong. Orang Pocong nikah ke Bengkalan nikah beda tisa kak. Nyamana tisa Pocong. Tisa Pocong nikah beda kecamatan Trake. Elau namira. Jadi kasebeda kecamatan nyamana kecamatan Trake. Kecamatan Trake ni kebeda situng tisa nyamana tisa Pocong. Le Raja Sosro Diningrat nikah abine se nomor 2 orang Pocong ni. Mangkana sebini ini kapah terkenal kalau bersebutan Nyai Pocong, maka memangkin pakun berdeka sah. Petilasannya tempat tapan berdeh. Itu si Pocong ni kak. Andi anak laki pas ebri nyamah ke lesap, ni? Andi nyamah, andi anak laki nyamain ke lesap. Ke lesap ni kak. Apesa benratu ni kak. Benraja ni kak apesa neng ben embung itu si Pocong. Kek lesap ni ke mulai kini lebur atapah lebur akat terakatan maklum rengko nah hadirin atapah atrakat atapah ikak dimak kek lesap ni kah atapah gunung keker gunung keker ni ke namira gede je kak keker mun ibar ang beli kekasah kikir jadi berada dua berada gunung kikir berada gunung keker mun si keker namira gede je mun gunung kikir ibar ang beli ke mun si kikir meloloh iya. Jadi mun saya berang beli ketik cetek kasa, kasa nyaman gunung kikir. Lebur atarap atak atrap atrakat lebur atrakat atapa atapa ke lesap ni ke kuta apa? Bi Allah ibri keistimewaan bisa penambai bisa rat nyarat teori. Akhirnya ke lesap ni ke pah ipangki bi keraton Bengkalan cah ahli penambai orang pah ipanggil iki bedek ke Bengkalan hadirin. Iki bedek ke Bengkalan. Ki akhirnya ke polong bi keraton Bengkalan keng keraton Bengkalan Sosro Diningrat ni kita oning cak ni ke putrana tak oning keng cak putran tak oning keng kelesap tahu cak ni ke bapak ang tukang akhirnya rami tamu ya Bengkalan eka polong bi kerajaan rami tamu ya hadirin polan rami rami tamu banyak tamu banyak tamu banyak akhirnya bi belentah Ratu Bengkalan ni ke pas hasud tengah tengah ke kelesap jua banyak orang hari ku lekuk macam aborontak aria macam kakek pekala ku lekuk akhirnya ke lesap ni ke biar tuh Bengkalan pah eja ga hadirin tiap patuh eja ga ibri inoreng siang malam eja ga takut ke lesap ni ke memberontak makanya tempat ke lesap seneng-neng ni kemangkin Bengkalan pah nyamai pajegen jadi Bengkalan berdistung tempat nyaman pajegen mi nyamai pajegen polan di tempat ni ke tempat pajegen ke lesap seerato bi raja Sosro Diningrat ni jadi Bengkalan ni ke bertempat nyaman pajegen berada tempat nyaman pecenan pecenan ni ke tempat tukunan emas makin kalau ia nyamai pecenan lambak kena kena cenak jadi ia nyamai pacenaan pah terkenal kelaban pecenan yang makin cenak lambak di zaman saya kona khulil tak luka saya kona khulil mereka maka dalam lambak cenan ni ketuman setung bektoh berdiri keluarga na mati si cenan ni pah acah habis ke saya kona khulil kaya keluarga kula berdiri mati kula mun ngatela areng Islam mate yen tadi bi sampean e bojeng aki kan paharam mi tatang kemi cek lebur. Tak langkung napa keluarga kula se mate ni ke bojeng aki aku. Sementara e dalam Islam apa jeng aki orang kafir ni kata onle. Apa jeng aki orang sunu Islam hukum haram tak on. De erem masai kona khulil entar apa jeng aki tak onle. Tak entar butuh deki ben masyarakat Bengkalan. Akhirnya saya kona khulil pah ngundang sedaya kiai Bengkalan. Eh para kiai norongko yu beda cina mati ero bajeng aki maju bajeng buh keton kiai Bengkalan dari masa saya kona cering mati cina pahit bajeng aki ya polan saya ngajak saya kona norok hadirin norok
kapan depak ke tempat ya sedia aki mayit saya kena khulil bahadabu aku umat kia siktu Allahu Akbar syadu Allah ilah ilallah syadu Allah Muhammad Rasulullah senega pan mari aku umat bahadabu saya kena khulil anu mayit aja osong alibak kebun temur iya osong mayit aja kebun temur ngimami saya kena usalli fardaz zuhri arba'a raka'atin Allahu Akbar apa jang duhur kak apa jang duhur kak piban kiai mari apa jang keluarga na cina na bentar kiai cek deng gedeng gula maka cina gula lo cek bukeng ayo anak apa gula nga aciling saya ngerik islami apa jang akhir kesan mayit sebab ya ada anak apa dengan anak gula mik sebab ibu dibik sambian apa pada terus selamat sama gede gula pada terus masuk aswarga cek deng gedeng maka gula cina ini apa sebab ibu di misem saya kena khulil pak jauh oh kika reng islam kasa kala e sebe ya dek majite kasa pulan kacil dan suar kela tokang teti sebe ya dek maki mangka tibi lo apa apa mun cina ni kaki lo tau makan aku tu norok bunte bude budi teti akhirah neka kisah saking dari pentera kak saking pentera ulama lambak kengak neka teti lo teti lencelen budu cak saking kata entar kan budu ni kan kikan Muni pejenga kiongku kan pah butuh secara syariat. Iya entaren tapi tak butuh. Pada bi ke Samsudin umpul. Saya kena khulil ni kan di santrinya mana ke Samsudin. Ke Samsudin umpul ni ke wali. Ibu tu ni ke Samsudin ni ke berdua situ orang akurbana. Akurbana. Keluarga anak. Kebelu. Anak. Epak benembu. Pah andi anak hadirin. Menem. Jadi belu pak benembu. Andi sampai situ. Atakin ke kiai-kiai. Kula teru akurbana keng keluarga kula belu sapi situng cukup ki keng sapi na lempo ni ka cepon tak cukup keng lempo ni ka pula cukup pacang diai ya tak cukup magi lempo ka cukup petok sapi ni ka mun belu tak cukup ngan le boleh ka situng ada cukup pah mana mun ka ke Samsudin santren saya kena khulil ni ka pah tanya kiai kula tanya ke kiai lain ni ka pe kurban ni tak cukup ego belui. Jadi kula sapi dalam po pe ego belui tak cukup. Tori kula kurban nak sampean sapi ni kah? Cukup kira-kira. Ki Samsudin bah jawab, apa nak boleh lempo kah? Make koros ego belui cukup je. Masa engki oi boki sapi tak bah tong oleh sapi ki Samsudin ni. Selain tak oleh sapi, ki Samsudin ni kau oleh ke TV. Akhirnya tore-tore. Sere se nyamane se kurban ni kurban ni nyamane seran. Tolis bi ki Samsudin tolis. Belu. Pani tolis seran orang ah. Neka kiai, neka kiai, neka kiai. Aduh, ni serlagi anang sini kini neka. Anapa? Ya kurban ni kan budian etompak neng masar neka. Isrotul mustaqim sapi ni etompak. Sini ser anang si paling kini si yang benika. Anapa kiai? Si ongga kata kok tak tak ongga tu kiko. Oh sini kiki. Cecer anak gula. Ya mun ongga budian tak bisa si kini neka kini kini cecer. Boh, terus tak cecer dah rumah kiai. Walau nyari kita kondek neka untuk kanungguan. Napa kiai? Bila kimbi tunggi. Ongki kiai daripada cecer anak gula kiai. Bila kimbi itu. Aslinya kan pada ben saya ada anu ke mereka. Pada keng cara nama depak lain. Maka namun alaban masyarakat ini kata ini ngera-gera gendu. Ngi. Mun alaban kata tangke ini kata muni Roma. Jadi kotu beda meslem mesek. Saban apa? Tak terima terlalu kadang. Meskipun saya pada pak bener keng mun cara nak keliru bisa tak pada tak depak. Depak demek ke lesap milang rek. Pon, terus terus ke lesap wi. Wo. Kita nyanyi. Sapa ndik bini je kak? Kibe mulai kada, kibe mulai kada kan. Nah. Obuk ke lebun. Anja, sapa ora pak bun warna laka. Punten, enja-enja deki ko ada. Punten, punten, engki nyanyi gula deki nyanyi. Nyanyi gula. Tak lakong pak bun engki sapa ora. Yang ku rajin ada yang biasa bi gula engki. Enja mending ke lebun bebas dari mahu kan. Apa? Apa gua lekuk mun nembo janda di nak sing ibu kakak kan kin beke ke lebun. Ya. Ngi anyanya mari nak gula. Tinggal request napa minta lagu lawas, lagu anyar, napa minta lagu barat. Wah, dari sebuah orang kepira. Bon. Ketika lesap ni kak, pola nyaratin banyak tamu ya pah ejaga bi rato
Sosro Diningrat. Ijaga, pas tempat ni kan nyamai pajagan makin. Pajagan penggalan. Polan ijaga, kek lesap ni kan tak seneng kan? Tak seneng. Akhirnya kek lesap ni ke di penggalan. Pah ngalai kebun temur. Ngalai kebun temur. Bun mur deja kantor ni, pah berdua si tunggu. Ki, nyaman nak pacundan. Pah atap apa kek lesap ni kan? Pacundan ni kan tahunan. Mending pacundan ki. Pacundan. Jadi kayak lesap ni kau pah atapnya pecundan ni kalau dari Bun Barok buru ke Bun Temur macau dari Ratu. Anapa? Polanan ejaga tak kesokan kayak lesap. Akhirnya mas beda gunung pecundan ni kau pah atapa ataunan pah pecundan ni kau pah andi situng keman nyamanah kodi cerangcang nyaman. Jadi saya pecundan ni kayak lesap pah andi keman nyamanah kodi cerangcang. Sekodik cerang-cang seolah pecundan nikah. Nih kemun acaro keben orang keelesap. Keelesap tak usah mangkat. Todik ini ke yocol. Entar tibik mati tibik abeli boleh todik ini. Jadi keelesap nikah. Mari atapa pecundan nikah. Oleh ini kejen sakti. Nah keelesap kapan sakti ini. Kutak pah terong wasan nama tura. Kapan sakti pah terong wasan nama tura. Lembek. Kalau kengkik nyaratin. Dan kalau keng banyak tamu ya. Tak ada jaga. Kapan iberi kekuatan atambah. Atapa pecundan pah oleh kodi cereng-ceng cerang-cang ni akhirnya pah terung wasan nama tura kek lesap ni kepah ke temur entar ke rato paling temur rato paling temur ni kepah tang-tang bi kek lesap ni kah rato ni kah perangin bi kek lesap berhasil dikalahkan hanya dengan waktu satu malam sanginepan kok samalem sanginep akhirnya rato paling temur ni kepah nyamai sanginep sampai makin pah terkenal ke laban kabupaten Sumenep. Ratu paling temur ni kampun kalah kek lesap pah kebara karato ibarang boleh ratu sebara ni kebekto ni ke tempo na bedek Semarang jadi sebada cuma orang-orang istana kek lesap tak kena perang karena kabur Sumenep ni kelampun depa cek Sumenep takluk akhirnya sebara ni kah bekasaki bi kek lesap ni kebala kerajaan ya apa kutu acara benko apa mau mengundurkan diri dan mengaku kalah kepada kek lesap ken bekasaki mengundurkan diri akhirnya pah nyamai pabekasan sampai makin pah teti pameka pamekasan ampun tekuk lutut kabara boleh kek lesap akhirnya sebaraan boleh lagi ding bertajak Sumenep ben pamekasan nikah ampun pasrah tak usah pesenaki nyimpang tibi saya sampang. Maka napa inya mai penyimpangan, pah inya mai kabupaten Sam. Kali terakhir nih kak, si Bun Bara, musonah orang sepuna tibi hadirin. Saya rak, Sosro Diningratnya kering tuana. Kele sepuna tahu jauh ni kering tuan. Tokam, kering tuan ini kita unding jauh ni ke anak. Akhirnya cak pon ratu Benggalan. Orang je mun pelak acarok cok, cak laban ke laban acarok, kalah. Mun pelak akan cak, cak laban-ban kan cak, kalah. Akhirnya, saampun nak kelesap nikah kebara dekah Benggalan bi ratu Benggalan nikah langsung pah iambein orang bini hadirin jadi tak iambein pedang tak iambein apa langsung iambein orang bini pah ngocak kelesap ratu Benggalan ampun pasrah ratu Benggalan ampun mengaku kalah dekah sampian tak usah serang ke Benggalan torek kemenangan kita rayakan dengan berjoget-joget sambil buk mabuan sambil anyi-nyanyian anyi-anyi buk. Kalau memang betul kamu cinta saya. Hes, mari haram jak bini-bini nebuk kelebun kula tak anu tu kan. Bulan. Kata kau bi pak kelebun dok. Oh ma, ayo ngalak ki gitar apa? Mayu duet keluar mayu. Jangankan diriku semut pun tak mau bila terlalu ada salah lagu kek lesap buk ajoget kek lesap abuk mabuan dalam keadaan mabuk datang ratu Benggalan hadirin jadi kek lesap lah mabuk tak bisa aberang datang ratu Benggalan ben pasukan nak ocol cong apakah kisah yang perlu setia nyangku pasraungku karo keng Sumenep Mekasen sampang keng pun Benggalan tak bisa akhirnya kek lesap ni kepah mekeluar kodik cerangcang si bisa mengangkat tibi ni kalau ben idin Allah
kodik carang-carang ini kesini bun temur mangkat tibi orang yang tekup dengan neng tau dia mangkat tibi lepak kebengkan dan kodik carang-carang ini kata mangkat hadirin anapa? Ring tuan ini saya aduk bebu apes papelakin anak keng mun kering tua anak gua coba tak gerai bagi bi pangeran tak bisa mun itunya sukses ya herat bukan enak tak bisa mun ring tua ni mangkana dari anak kering tua nikah sebisa je jadi kemun ala ko bagus keng mun ala ko coba ni tak bisa mangkana kek lesap ni kak kodi carang-cang semanti seoleh napa cudan ni kak dari temur ni kebisa aku nak keng ketika ia dipakai ke labuan sosro di ningrat kodi carang-cang ni tak mangkat hadirin apa napa ring sepuna tibi saya adupin akhirnya kek lesap nikah belum kemudian ketika itu pah epekot pah epedeng berdua saya ngocak lagi kek lesap nikah mati berdua saya ngocak lagi kek lesap nikah elang tak mati malah berdua saya ngocak sampai makin pakun tak mati kek lesap nih keng mentir mati atau kok yang mbak mulai ngedik kok kakek saja di tengkok gila yang jajah banjang komik kebulaan nyanyi dangdut bik kakek jangan bikok jokingnya suruh bini ni kelebun aku oh ya lok papa munda ya gua ada kek lesap gula Allahumma salli ala Muhammad. Akhirnya kek lesap ni kebeda saat debu mati kurang dah mati di bengkalan Pak Habis Tahara bengkalaan ya bengkalaan kek lesap bengkalaan akhirnya Pak Teti bengkalaan kenapa artinya di cerita nikah mundi anak kering tua cuma bisa bagus mencoba tak terima Allah kenapa boleh sesantri kek lesap sebenarnya santri ala kau coba kering tua tak yaitu ini sering Allah subhanahu wa ta'ala kau di cerangcang semanti tapi ketika yocol kering tua tak mangkat hadirin tak mangkat semoga kau leben ajunan kalaben haul atu aki bagus karing tua bi Allah tua kau leben ajunan esempatanin sehingga tua bagus kapi seibagi karing tua gak dinto tetilan cedan bengah sepo kau leben ajunan sesete epa salamet neng alam berzah mantir segak dinto berdana amin Allahumma pon segak dinto sini saya pada pak kampun pokolom ngonceng boleh bu tahun datang pai patoto kesetia mentar dabang mentar dabang ge boleh nang kesempatan selain amin mentar bade lanceng umur amin panitia se alako ki panitia se repot panitia se nyari dana panitia se ruwet panitia se leso mentar egente na teka hajat dunya teka hajat akhirat amin sampian se hadir sampian bejena asarin bejena istirahat demi nyampurna aki acara sampian hadir kapi manter bi Allah sampian seentar ibadat dia orang becera teka hajat dunia akhirat amin Allahumma ben semoga kau leben ajunan seagelean saat mangkin eka dinto epakaan gi manter tak keruah pakaan emangkaan kuleben ajunan mangkin seagelean emangkaan sebunga emangkaan beni cuma samangkin manter pekun apolong kasuar gerilum kebodohan pekun bunga ketika dinto amin Allahumma Bapak Ibu hadirin, ngereng pah tutup kala bentua, semoga raja barokana. Sana sanau sambia keje tak langkung sabar akhir lagi. Buk tak langkung sanau sambia keje ki. Lazani kemangkin tak sambi keje i ruwat buk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك كما نورت السماء والأرض بنور الشمس كأبدا أبدا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم تحسنا بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعنا بكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا دافع البليات اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشفاعة ومن أهل السلامة في الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الجنة واجعل أولادنا من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الخير برحمتك يا أرحم الراحمين
Allahumma taqabbal wa awsil ma talawna wa ma tasaddaqna ila jami'i arwahi abaina wa ummahatina indal kubur. Allahumma aghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ujurahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. La tu'adzibuhum wa adkhilhumul jannah ma'al anbiya wal syuhada wal salihin. Allahumma in kanu muhsinin fazid fi hasanatihim wa in kanu musiin fatajawas an sayyiatihim waj'al thawaba ma qara'na wa ma talawna wa ma tasaddaqna fikakan lahum minan niran wa'idkan lahum minan niran wa hijaban lahum minan niran wa sitran lahum minan niran wa fida'an lahum minan niran wa fikakan lahum minan niran wa najatan lahum minan niran wa salaman lahum minan niran wa sitran lahum minan niran birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya muhaiminu ya salam sallimna wal mus bin nabi khairil وبأمي المؤمنين والحمد لله رب العالمين. Nyuwun sepura kak, saya jaga keliruan, saya jaga kesalahan. Buk sepura aki ki, terlejeng umur kapi tegak hancur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.